Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, namun sesungguhnya pendidikan adalah hidup itu sendiri. 50 tahun bagi SD Advent 6 Kairagi, serta 12 tahun bagi SMP Advent 5 Kairagi, bukanlah perjalanan waktu yang singkat dalam upaya menciptakan generasi emas, generasi penerus bangsa yang handal. Seperti halnya emas murni, dihasilkan melalui tempaan dan hantaman, demikianlah SD SMP Advent Kairagi mampu melewati tahun demi tahun dalam tempaan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang handal menjadi anak-anak Tuhan untuk kemuliaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sangat berperan besar dalam membentuk mutu kehidupan seseorang. Entah itu pendidikan formal di bangku sekolah ataupun non-formal di luar sekolah, pendidikan memegang andil yang sangat besar. Bahkan jatuh bangunnya satu bangsa dan negara tergantung kepada tinggi rendahnya kualitas hidup masyarakat. Menyadari akan hal ini, SD SMP Advent Kairagi dengan perjuangan yang tidak kenal lelah, dengan segala kemampuan di tengah keterbatasan yang ada, menyambut panggilan suci untuk menuntun permata-permata sorga yang adalah putra-putri terbaik bangsa, memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Itulah pendidikan yang sejati. Wow, haleluya, to God be the glory, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat untuk SD SMP Advent Kairagi yang ke-50. Selamat buat majelis sekolah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Joni Hambali. Saya tahu telah bekerja tanpa mengenal lelah. Dan juga selamat buat hamba Tuhan, Pendeta Hani Lumanto, Sarjana Teologi, yang terus memberi yang terbaik untuk sekolah SD SMP Advent Kairagi. Selamat untuk kepala sekolah, para guru, dan semua siswa. Dan tidak lepas dari semua anggota gereja Advent Kairagi. Selamat untuk choir SD SMP Advent Kairagi. Selamat untuk launching CD, selamat untuk konser di hari ini, semoga menghasilkan lab komputer, dan cita-cita untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer akan boleh terwujud. Tuhan Yesus berkati. Puji syukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah memberkati akan sekolah SD, SMP, Advent Kairagi, sehingga boleh berusia 50 tahun. Dan saya juga bersyukur oleh karena saya juga dipercayakan sebagai ketua panitia sekolah yang ada di SD SMP Advent Kairagi. Dan saya juga bersyukur oleh karena saya juga sebagai alumni di sini, yaitu dari tahun sekolah ini buka tahun 1968 sampai sekarang genap 50 tahun, dan saya juga kelas 1 waktu itu tahun 68. Sampai sekarang itu disyukur. Dan waktu itu murid kami hanya 20 orang, dan puji syukur sampai sekarang sudah murid sudah berjumlah 364. Jadi semua itu adalah berkat Tuhan. Dan tentunya banyak sekali tantangan, masalah yang dihadapi di sekolah ini, tetapi kami tetap berjuang karena kami merasakan bahwa sekolah ini adalah pusat penginjilan.
sekolah ini. Sehingga sampai sekarang Tuhan masih tetap memberkati akan sekolah ini. Selamat untuk sekolah kita yang sudah genap 50 tahun. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena Tuhan itu baik. Sampai saat ini sekolah Tuhan SD SMP Advent Kairagi boleh menikmati pimpinan perlindungan Tuhan selama 50 tahun. Ini semua tidak lepas daripada kerjasama yang baik, mulai dari hamba Tuhan, majelis sekolah, majelis jemaat, majelis sekolah, dan seluruh anggota jemaat, serta dengan kepala sekolah, guru-guru yang ada, demikian juga orang tua wali yang sudah mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di tempat ini. Tentu harapan dan doa kita, semoga ke depan ini, sekolah Tuhan di tempat ini akan terus maju dengan berbagai rencana dan harapan-harapan ke depan. Sekolah ini bisa menjadi sekolah yang terbaik yang ada di pusat, di kota Manado khususnya, dan juga di Indonesia pada umumnya. Ini semua bisa terjadi apabila kita selalu berjalan bersama Yesus dan apa yang menjadi visi misi yang ada di sekolah akan dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat ulang tahun sekolah SD SMP Advent Kairagi yang ke-50. Tuhan memberkati. Immanuel. Pemazmur berkata dalam Mazmur 34 ayat 8, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Dan hari ini warga pendidikan SD SMP Advent Kairagi boleh berkata ala Ebenezer. Satu komitmen dari kami bahwa sekolah ini akan terus maju. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan menggunakan kami bersama dengan stakeholder yang ada agar dapat menuntun anak-anak Tuhan, permata-permata sorga, untuk dibawa kepada Yesus ketika hari Maranatha. Jayalah SD SMP Advent Kairagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bangga bersekolah di sini. Saya mengundang teman-teman untuk bersekolah di SD SMP Advent Kairagi.